Welcome back to The Comment. Yeah. Masih bersama Gading Martin. Yes. Kita laki-laki akan ngebahas sesuatu yang gak gampang. Olahraga, lo olahraga gak? Dulu gue main bola. Serius? Iya. Posisi apa posisi? Posisi striker. Sedap, itu dia. Pokoknya gak bisa jadi back. Memang melakukan sebuah olahraga itu gak gampang ya. Mari kita lihat yang satu ini. Iya. Ya. Aduh, niatnya sudah baik. Iya. Nah. Aduh, itu sakit pasti. Buset. Ini sama juga. Iya. Senang banget bro. Wow. Itu pendek. Pendek ternyata. Asik udah gaya nih. Hop. Iya. Gila, sial banget. Gila itu 1 juta banding 1. Itu keren. Itu malah jitu yang terakhir. Bener. Tenis, gak bisa tenis. Bisa. Dulu gue tenis SMP. Lu SD main apa gue tanya? Pak. Gue main comberan lo. Mainin hati cewek-cewek yang main. Gue main uncu. Dia main tenis. Kita lihat yang ini. Nah, tapi paling susah ini. Itu apa? Ya. Service. Backhand. Iya. Susah ya? Emang susah main tenis? Main tenis lumayan susah. Olahraga yang paling gampang deh, lari. Lari malah jarang gue. Lari jarang? Gue gak suka olahraga yang sendiri, gue suka yang rame-rame gitu. Kayak misalnya ada temennya. Kalau lari sama cewek-cewek? Lah itu udah dulu. Wee. Di Uber-Uber. Kita lihat yang ini. Ancar-ancarnya sih udah oke. Paten lagi. Paten. Iya. Wih. Oke. Okay. Iya. Kenapa lagi nih? Kenapa di lintasan lari? Salah sopo. Yang baju putih. Berikutnya ternyata tidak hanya manusia yang bisa olahraga. Hewan pun bisa. Punya anjing di rumah? Punya. Berapa? Dua. Apa aja? Alaskan Malamut sama Red Poodle yang kecil. Satu gede banget, satu kecil banget. Pada doyan melihara Alaskan Malamut ya? Iya. Lucu pak, dan baik banget gitu. Gonggongnya gak pernah anjing saya. Baik banget, nyuciin piring. Maksudnya gak pernah gonggong gitu, happy-happy terus aja. Enggak, baiknya gak gitu pak. Gimana? Gak gonggong, ini ngingetin nabung. Oh gitu. Jangan lupa katanya, nabung. Oh ngingetin ibadah juga. Iya. Gading, jangan beli motor terus. Iya. Itu awaskan yang ngomong tuh, buset. Baik ya. Sudah mundur lagi kakak Gading. Biasanya emang anjing. Gue malas banget. Kalau anjing binatang pintar. Iya. Oke, ayo. Iya. Tapi memang biasanya anjing gini biar dia nggak gemukan. Oh gitu? Ada. Khususnya juga. Emang harus diajak jalan-jalan gitu ya? Iya. Oh, ini olahraganya orang kaya nih yang ini nih. Selanjutnya ada lagi. Ini dia. Bener kata kakak Gading, ini olahraganya mahal. Ini ragu-ragu cuk. Iya. Itu amat. Lu tinggal ngejegak doang. Tapi golf itu juga susah loh. Susah banget. Susah banget. Pernah nyoba? Pernah driving range-nya. Suka? Belum terlalu. Bokap gue yang suka ini. Makanya, ternyata soalnya basicnya beda. Kalau gue kan dulu mainnya baseball, basicnya begini, beda sama nyangkul begini beda. Nih, kita lihat. Tuh. Ya. Aduh. Tapi katanya kalau misalnya suka, ini katanya seru banget main ini. Edik. Itu dihitung dua pukulan gitu ya itu dia? Oh iya, dihitung dua pukulan. Masih nggak masuk lagi. Iya. Iya. Makin jauh. Gila dia emosi banget ini pakai emosi nih. Iya. Aduh. Soalnya emang main golf susah bro. Katanya kita coba aja gimana? Boleh. Katanya kalau misalnya rumput habis dipotong ke sana aja cara mukulnya beda. Serius? Oh, iya. Rumput kena. Jadi ada alurnya. Gila. Rumputnya habis dipotong ke sana, beda lagi cara mukulnya. Mari kita coba bermain golf. Oke. Yuk. Puasa tengah malam. Iya. Udah dulu ya. Udah duluan. Iya. Silakan. Lu dulu lah. Yang punya rumah duluan. Gambreng.
boleh. Gambreng, 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 gambreng. Jangan gambreng dulu, coy. Si gambreng tangan. Ayo, mau yang mana? Yang ini dulu. Yang gede dulu, Pak. Cara dia nyingkirin bola aja pro banget, Pak. Salut. Pala tak ih. Ini jalurnya keriting nih. Iya nih. Iya. Yeah. Satu. Satu, bro. Satu, bro. Wah, jalurnya. Iya, gila. Disetrika jalurnya. Gila. Up. Fuh, fuh, fuh. Iya. Sana mulu. Oh, berarti harus di epek nih. Ini di epek. Iya, 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 itu dia. Iya, dia akan makan tiga. Iya. Ya. Makan dulu dong. Pokoknya kan kalau gagal udah pasti makan. Ya walaupun gue optimis gue makan tiga ya. Lu pilih gue gak enak. Pokoknya ada yang enak, ada yang enggak. Jangan tertipu dari warna. Warna atau bentuknya. Liatin gak? Gigit dong. Enak gak? Iya. Ini muka gempi nih. Iya bener-bener. Muka gempi nih. Eh, gak boleh dibuang. Gak boleh dibuang, curang lo. Kalau dibuang. Gak boleh dibuang lah. Eh, kalau dibuang. Apaan tuh? Pak. Kalau dibuang, gak boleh dibuang. Ulang. Burung, Pak. Dua lagi. Kita lihat hokinya. Ya. Wah. Pakai dicium-cium lagi. Gak ada baunya, coy. Ada rasa Padang enggak? Gak ada. Gak ada lah. Rasa orang Padang kan? Gigit dong. Enak. Enak. Okay. Satu lagi terakhir. Cuma udah tiga, Pak. Nggak, ya, tadi kan lu buang. Curang lu, nggak boleh. Kita lihat hokinya. Kakak gading. Masuk pom, dulu. Pom, 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 pom. Hup. Yup. Susah banget sih. Udah, buruk. Coba warna yang sama. Warna yang sama. Biasanya keberuntungan tidak terjadi dua kali, tapi kita lihat saja apakah yang ini enak. Soalnya kalau nggak enak itu benar nggak enak yang itu. Yang putih nggak enak banget. Iya. Kalau nggak enak ya. Coba gigit. Kalau buang. Hei, kalau buang. Pak, nggak enak banget. Yang paling putih yang paling enak kan? Iya. Rasa bedak kan? Yaudah nggak apa-apa. Oke, kita maafkan. Oi. Buset. Ya. Atuh, bro. Sini. Gila diketawain dia pas banget. Gila seru banget. Kok miring ke sana? Iya, makanya. Enggak nyampe. Iya. Dua, bro. Satu lagi. Gila, happy banget loh. Sebelah kemarin. Ya. Tiga. Kir. Gila, happy banget loh ya. Permen bikin muntah. Ini biasanya ini keberuntungan saya, mudah-mudahan oh, iya. Kalau misalnya enak, mint nih. Enak ya? Mint! Yeay, rasa mint, enak. Nice. Pak, itu kalau nggak enak, enak banget. Serius, Pak. Munte itu. Serius. Biuk. Mau ganti ya? Jangan dong. Jangan. Kalau enak itu orange. Allah Akbar. Siapa sih yang ditanya? Jangan dibuang. Allah Akbar katanya. Jangan dibuang. Coba bawa mulut deh. Buset deh. Satu lagi. Gue selan aja, gue langsung selan ya. Itu rasa muntah, men. Tadi gue rasa apa tuh yang putih? Bedak. Bedak aja deh. Nggak enak ya. Wah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Udah dapet. Ini apaan sih nih? Sangit. Kayak walang sangit tuh. Enak banget nih. Kecoa nih. Eh, kagak enak. Aduh, gak enak banget sumpah. Satu, bro. Makin sono.
jangan kenceng-kenceng coy. Ya! Dua, enggak nyampe. Susah ya? Susah, enggak rata soalnya. Wow. Tiga juga. Tiga. Ya, empat, berarti empat. Nggak bisa, dia udah empat. Empat permen. Udah lupain aja. Jangan. Ini hukuman. Kakak Fajru. Udah. Oke, disuruh makan empat ya. Gue akan random pilih empat. Ya Allah, tolong hamba ya. Yang pertama. Kas apa? By the way, terima kasih Gading Martin. Thank you. Kakak Gading masih sibuk sama acara musik masih, aja. Film-film? Film lagi belum. Ya? Sekarang lagi sibuk sama Gempi, sama lagi sibuk Candeso. Candeso juga sama lagi pengen bikin sesuatu yang baru sih, ada juga ada project. Project musik. Ajak-ajak dong Joy. Oh iya, senang. Oh musik yang itu. SOB. Enggak, bukan musik dalam arti kata saya di belakang layar juga gitu. Oh. Doain aja jalan. Nah, tungguin single gue keluar juga ntar gue beli RBT-nya. Mana katanya mau dibikin video klip lu. Tapi gue gak punya duit coy. Gak pakai duit kalau gue. Wait, itu dia. Beneran nih? Pakai cek bro. Oh. Sama aja dong. The Comment. Kembali di sini dengan sebuah inovasi yang terkini. Kalau tidak begitu, bukan The Comment namanya. Iya dong. You ready? Kita punya apa sih pak? Kita punya kompetisi. Uh-huh. Kompetisi Dub Smash. Dub Smash. Dub Smash. Ada 5 video di Instagram kita at The Comment and underscore. The Comment yang and harus kamu underscore. Ikuti. Di Dub Smash It yang harus kamu ikutin. Di Dub Smash It karena ada hadiah 10 juta rupiah untuk 3 orang juaranya. Dari September sampai Oktober, ingat 10 juta 3 orang di bulan Oktober. 10 juta untuk juaranya diumumkan di bulan. Dub Smash, nonton The Comment.